Dengan acara ini seneng nggak Pak? Senang. Senangnya gimana Pak? Karena ada hadiahnya. Ini dari Pak Lurah itu Pak? Iya dari Pak Lurah. Senangnya jadi lurah. Oh gitu ya. Makasih Pak. 2, 9, 0, 2, 4, 8. Ibunya bagaimana perasaannya Bu mendapatkan undian sepeda motor ini tadi? Iya, ini tadi acaranya memang sudah diagendakan kemarin-kemarin, terus baru bisa melaksanakan hari ini. Ini memang untuk dalam rangka memperingati sekaligus memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang dimeriahkan oleh pemerintahan kami Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan. Adanya melaku bareng atau bisa dikatakan jalan sehat. Tadi juga ada kegiatan lomba mewarnai untuk tingkat anak TK, PAUD, SD juga. Tadi pemenang-pemenangnya juga sudah dikasih semacam hadiah. Hadiah dari yang biayanya, seluruh biaya ini dibiayai dari Bapak Kepala Desa terpilih atau yang baru terpilih kemarin. Karena memang mungkin inisiatif untuk memeriahkan desanya untuk memberi semacam kebahagiaan bagi warga-warganya khususnya Desa Sidorejo. Nah, jadi ini untuk anggarannya itu memang murni dari anggaran Bapak Kepala Desa sendiri pribadi. Ya, gitu. Dan untuk menambah memeriahkan kegiatan jalan sehat tadi dan lomba mewarnai tadi itu, Bapak Kepala Desa memberi ya doorprize itu tadi, hadiah mulai dengan membagi kupon yang ikut peserta jalan sehat kurang lebih ada 200 sampai 300-an peserta, mulai anak-anak sampai dewasa. Itu doorprize-nya hadiahnya mulai yang terkecil ada payung, terus ada jam dinding juga, blender, magicom, meja rias, terus mesin kulkas, sepeda gunung, dan hadiah yang utama adalah sepeda motor yang tadi dimenangkan warga kita juga di desa Dusun Karanggeneng, dimenangkan oleh pas diundi didapat kuponnya pas warga Dusun Karanggeneng Sidorejo. Di sini ada dua dusun Mas, Dusun Mojo dan Dusun Karanggeneng. Yang ikut tadi juga semua Mojo, Karanggeneng, dan hadiah utamanya dimenangkan Dusun Karanggeneng, warga Dusun Karanggeneng.